memaafkan saya, Bu. Apapun yang ganggu hidup saya harus saya singkirkan. Anak ibu sudah meninggal. Nggak mungkin, Suster. Nggak. Tika. Apa ibu bisa membuktikan surat lahirnya? Malin itu anak yatim. Saya ibu kandungnya. Dan saya satu-satunya keluarga yang dia miliki. Polisi tidak percaya sama kita, itu pasti. Karena Malin tidak mau mengaku kita sebagai keluarga, Bu. Tidak mungkin, Li. Untuk apa Malin mempermainkan kita? Kamu sekarang jangan takut, jangan khawatir. Kamu konsentrasi sama pekerjaan kamu, yang ini saya yang akan bereskan. Apa ibu yang bernama Ibu Jainal? Iya. Anda tahu nama saya dari mana ya? Oh, Anda temannya Malin? Apa Malin ada di dalam? Selamat siang. Misi, Pak. Mau kemana kamu? Saya kurir, Pak. Saya mau ngantarkan barang, tapi saya salah alamat. Misi, Pak. Sedang apa lagi Ibu di sini? Tempo hari kan kami sudah memperingatkan Ibu. Saya mau bertemu anak saya, Pak. Ibu benar-benar keras kepala ya. Salah, Pak. Kalau saya ingin bertemu dengan anak saya sendiri. Kemarin kan sudah kita bahas masalah ini, Bu. Betul, Pak. Saya memang tidak bisa membuktikan kalau diri saya ini ibunya Malin dengan surat lahir. Tapi kalau Bapak tidak percaya, tanya saja sama Pak Malin. Itu pun sudah kami lakukan, Bu. Kami melakukan pengamanan terhadap Ibu, itu pun perintah Pak Mali. Maksud Bapak? Pak Mali pernah bercerita bahwa ibunya telah lama meninggal dunia. Astagfirullahaladzim. Artinya ibu berbohong. Mana mungkin anak menyangkal ibu kandungnya sendiri. Ini pasti salah paham, Pak. Ini pasti salah paham. Ini peringatan kedua ya, Bu. Jangan sampai ibu berkeliaran di rumah kediaman Pak Malin. Kalau kami melihat, kami akan tindak. Buka puasa tinggal 3 menit lagi. Terima kasih ya. Silakan.
Lin. Kamu kok mendadak mempercepat pesta pernikahan kita sih, Lin? Emang kenapa, Jan? Kamu keberatan? Papa sendiri kan bilang lebih cepat lebih baik. Iya, tapi kan segala sesuatunya belum siap, Lin. Dan kayaknya nggak mungkin untuk mempersiapkan pesta pernikahan hanya dalam tempo waktu seminggu. Jan, nggak ada yang nggak mungkin bagi saya. Kamu kayak nggak tahu siapa saya aja. Tapi gaun pengantin saya? Kalau perlu malam ini juga, kita cari gaun pengantin yang kamu mau. Saya tahu, semuanya mungkin buat kamu. Bukan masalah itu, Jan. Saya pengen cepat-cepat kita resmi jadi suami istri. Saya pengen cepat-cepat jadi ayah. Apa? Ayah? Tadi pagi, saya lewat depan sekolah. Saya lihat banyak anak-anak kecil yang diantar sama mama papanya. Hati saya tersentuh, Jan. Saya pengen cepat-cepat punya keturunan, pengen cepat-cepat punya anak saya. Jadi kamu mempercepat pesta pernikahan kita karena kamu ingin jadi ayah? Malin, saya nggak tahu harus bilang apa sama kamu. Kamu nggak perlu bilang apa-apa. Kamu cukup ngangguk. Tanda kamu setuju. Jika semua selesai dalam tempo seminggu, imbalanmu 2 kali lipat, dan kamu akan menggantikan posisiku di perusahaan. Ternyata Malin gak melupakan saya. Dia menepati janjinya. Kali ini saya gak akan kecewakan kamu lagi, Lin. Saya akan kerjakan semuanya sendiri. Kalian gak ada yang tahu kemana ibu pergi? Yah, saya mah gak tahu. Orang baru pulang. Hati taunya cuma ibu ke warung gitu, seperti biasanya. Ibu gak bilang apa-apa lagi, Ti? Enggak. Ibu pasti ke rumah Malin. Li. Saya ikut, Li. Jangan, Den. Kamu kan udah dikasih peringatan. Kamu juga lagi diskors. Nanti kamu bisa kehilangan jabatan. Saya gak peduli. Kemanapun kamu pergi, saya harus ikut. Saya harus memastikan keselamatan kamu dan ibu. Ayo, kita susul ibu ya. Ibu dari mana saja sih? Selamat malam. Kami hanya mengantar Bu Zainab. Dan kami ingatkan supaya Bu Zainab tidak lagi berkeliaran di sekitar kediaman Pak Malin. Permisi. Saya sudah menduga ibu pasti ke rumah Malin lagi. Saya kan sudah jelaskan, Bu. Tapi ibu nggak percaya sama saya. Malin itu... Cukup, Li. Ibu tidak ingin mendengar lagi kalian menjelek-jelekan Malin. Tidak ada yang menjelekkan Malin, Bu. Apa yang saya dan polisi katakan itu benar. Itu kenyataan. Lili. Mana ada seorang anak yang menyangkal ibu kandungnya sendiri? Tapi, Bu... Ibu yakin, Li. Ini pasti ada salah paham. Dan ibu yakin Malin pasti akan datang menjemput ibu lagi ke sini. Tolong tinggalkan ibu sendiri. Ya Allah, kalau memang betul Malin menyangkal saya sebagai ibunya, berilah saya kesempatan ya Allah untuk bisa mendengarnya langsung sendiri, agar saya tahu semua adanya itu benar. Bukan cuma saya, tapi kalian juga sudah gak boleh untuk mendekati rumahnya Malin, Li. Kok Malin bisa melakukan itu semua ya, Den? Ya, uang dan kedudukan kan bisa merubah segalanya, Li. Rasanya nggak percaya sampai-sampai polisi bisa ya bohongin juga. Polisi nggak salah lagi, Li.
Yang kita harus pikirin sekarang adalah gimana caranya supaya kita bisa ngeyakinin ibu. Supaya ibu gak tertipu lagi dan sakit hati lagi sama Malin. Rasanya sulit, mana bisa seorang ibu melupakan anaknya, Den? Sekalipun anak itu sudah jadi durhaka dan berniat untuk mencelakakan ibu kandungnya sendiri. Rip, kalau gue jadi dukun, gue kutuk Bang Malin jadi toge. Jadi toge? Sekalian aja jadi batu. Biar kayak di cerita-cerita legenda. Eh, kalau jadi batu, keenakan dia. Kalau jadi toge, bisa gue makan, gue potong, gue bakar, gue goreng. Biar nyahok dia. Dada aja. Orang dikutuk jadi toge. Abis. Lama-lama, gue kesel juga sama Bang Malin. Bisa-bisanya begitu sama ibunya. Erik, gimana kalau kita balas perbuatan Romali buat ibu? Caranya? Erik, lu kan kenal sama Mbak Jenny calon bininya Bang Malin? Iya, terus? Gimana kalau kita gagalin perkawinannya? Biar Bang Malin ngerasain gimana rasanya sakit ditinggalin. Nyaho dia. Lu serius? Bukan cuma serius. Sejuta rius dah gua. Tapi kemarin-kemarin lu bilang sama gua. Katanya lu gak usah ngelawan sama Bang Malin, takut dikerjain. Kok sekarang berubah pikiran sih? Ya abis, kita diem aja, injek-injek kita. Mendingan kita lawan. Semut aja diinjek ngelawan, apalagi gue. Badan gue kan lebih gede dari semut. Semut diinjek mati. Kalau cuma satu, kalau semut rame-rame. Jadi gue tahu maksud lu. Kita gak boleh diem aja gitu, harus ngelawan. Iya, besok lu temuin Mbak Jenny, lu cari sampai ketemu. Terus gitu, lo beberin, ceritain semuanya. Oke. Tapi kalau dia nggak percaya gimana? Saya percaya sama kamu. Tapi... Tapi apa, Jen? Tahun minggu depan kita juga udah menikah, sah. Kalau kita ngelakuinnya malam ini atau minggu depan nggak akan ada bedanya, Jen. Atau kamu nggak percaya sama saya? Tapi saya... Jen, saya ingin kamu jadi milik saya malam ini. Iya pak, makasih buat laporannya pak. Iya, saya besok ke Jakarta. Iya, makasih. Siapa yang telepon, Lin? Saya minta kamu tabah, Jan. Papa. Papa kenapa? Papa dirampok, Jen. Apa? Rampoknya bawa senjata, Jen. Papa kena tembak. Mama tabah, Jen. Besok kita ke Jakarta, pesawat pertama. Kita langsung ke rumah sakit. Papa masih dirawat di sana.
gimana sekarang, Lin? Kemana ibu harus mencari kamu? Ibu ingin sekali bertemu dengan kamu. Sih kalau kerja sambil ngelamun sih. Eh, cebong pala belewa. Wajir dah gua beli baju kemarin udah keren-keren sama celana. Eh, kagak ketemu Pak Malin yang dibilang pengusaha besar. Mana? Eh, lu jangan sebut-sebut nama Malin lagi ya. Gua enek. Nah, lu anak kecil enek. Lah gua yang tuaan mau muntah. Mau muntah. Gua mau apa ya? Jadi mau buang air. Udahlah. Bayangan gue tuh, Rip, ya. Gue tuh mau kerja di kantor. Bosen gue jadi tukang ojek. Minimal kan kalau gue di kantor, buset gue ditaruh yang bangku yang enak. Jadi manajer gitu kan gue pantas, lu lihat. Eh, lu jangan bosen jadi tukang ojek. Kan halal. Ngerti? Udah gue bilangin, kita nggak usah berurusan yang namanya Bang Malin. Ntar kita sial, ngerti? Udah dah, gue udah nggak ada harapan lagi dah. Nggak mimpi lagi dah. Sama yang namanya Pak Malin. Yang penting, gua bisa lah kata orang Inggris mah begini nih, kudu merit gitu ya. Merit. Iya. Eh tapi ngomong-ngomong Cinderella kalau gua bokeh terus mau kali ya? Tetep ya? Ya kagak lah. Mau tahu supaya lu kaya. Iya ya, kan? Bersihin motor. Lap terus ya? Iya. Buka lu aja. Eh, motornya yang dilap. Lama-lama kayak produser film lu, minta bersih, minta beres enaknya aja. Kerja yang keras. Eh sih gua ngajarin ya. Bu, saya berangkat dulu ya. Iya, hati-hati di jalan. Loh, jari ibu kenapa? Kepotong, tadi ngelamun sih. Tidak sengaja. Bu, tidak apa-apa, Li. Lagi pula sekarang ibu harus mengantar dagangan ibu ke warung. Kalau pergi, hati-hati ya. Kamu jagain ibu ya, jangan sampai ibu kemalin lagi. Iya. Saya pergi dulu ya. Kamu nih masih pilek juga ya, Ti? Iya, Li. Aduh. Ya, berobat ke dokter dong. Ya, Li. Buat beli obat cepean aja gue gak punya duit. Saya hanya punya segini. Nih, bener-bener cukup ya. Buat ongkos lu aja deh. Udah ambil aja. Makin sakit lagi. Assalamualaikum. Salam. Mudah-mudahan gua gak kena flu burung. Selamat siang. Siang. Pak, gimana keadaan papa saya? Ibu Jenny? Iya benar. Ini anak Pak Sony, Ibu Jenny. Oh iya, silakan. Kejadian sebenarnya gimana sih, Pak? Sampai saat ini, pelakunya belum kami temukan. Dan tidak ada saksi yang melihat kejadian itu. Dan saya kira motivasinya dendam, bukan perampokan. Balas dendam? Ya, di sana tidak ada barang yang hilang. Pelaku hanya menembak korban. Jadi, ini sudah jelas bahwa motivasinya dendam, bukan perampokan. Saya jadi curiga, Pak. Jangan-jangan. Jangan-jangan apa, Pak? Jangan-jangan yang diincar sebenarnya oleh pembunuh itu adalah saya, Pak. Maksud Bapak? Saya kan sekarang tinggal di rumah Pak Sony, Pak. Ya mungkin saja target pembunuh itu sebenarnya saya. Cuman yang jadi korban malah Pak Sony. Dan siapa orang itu? Ada, Pak. Beberapa orang yang terakhir-terakhir ini selalu mengganggu saya, Pak. Selamat siang. Selidiki kasus ini. Kalau betul Pak Sony korban salah sasaran, kita bisa segera meringkus tersangka. Baik, Pak. Ini file kasus Pak Malin. Pelajari dan selidiki segera. Papa nggak apa-apa, Jen. Gimana Papa bisa bilang begitu? Lihat kondisi Papa sekarang. Pak, saya akan pastikan, Pak. Orangnya akan saya tangkap dan pasti akan dapat ganjaran, Pak. Kamu jangan khawatir, Malin. Biar nanti Papa sendiri yang akan ngurus. Kamu berdua sama Jenny, konsentrasi sama persiapan pernikahan kalian. Saya rasa rencana kami undur dulu, Pak. Soalnya dengan adanya kejadian ini kayaknya... Jangan. Tapi Papa kan... Jen.
sebentar lagi Bapak sembuh. Percayalah. Dan Bapak akan hadir di pesta pernikahan kalian. Pa. Jen, kamu percaya sama Bapak. Marlin. Pernikahan kalian lebih cepat dilakukan, lah itu lebih baik. Ya, tapi Pak, sementara Papa dirawat di sini, siapa yang akan menggantikan posisi Papa sementara di perusahaan, Pak? Siapa lagi kalau bukan kamu, Marlin? Saya. Ya. Kamu orang yang saya percaya. Hanya Pak Sony yang bisa memberikan mandat penuh kepada Anda. Kami hanya pengacara perusahaan. Jadi kami tidak bisa memberikan kuasa pada Anda. Jadi saya harus minta surat kuasa dulu sama Pak Sony? Ya, betul. Kalau Pak Sony sudah menandatangani surat kuasa itu, kami dengan segera bisa mengesahkannya. Oke, kalau gitu buat surat kuasanya, besok saya langsung minta tanda tangan Pak Sony. Baik. Tinggal selangkah lagi, saya akan memiliki semua ini. Di tangan saya, perusahaan ini akan menjadi yang terbesar dan tak ada yang bisa menyainginya. Bilang non Jenny-nya nggak tinggal di sini lagi, sekarang tinggal di Bali. Iya, saya tahu di Bali, tapi alamatnya di mana? Mana saya tahu, saya kan di sini cuma pembantu. Bu, tolong ya Bu ya, kalau tahu tolong catetin buat saya. Kebetulan tuh, dasar emang milik lu, tuh dia non Jenny datang. Saya nggak kemana-mana, Mbak. Yaudah, kita ngobrolnya dalam aja yuk. Kamu puasa kan, Rif? Puasa, alhamdulillah, Mbak. Yaudah, kamu duduk dulu, Gi. Iya. Kamu baik-baik aja kan, Rif? Iya, Mbak. Saya bolak-balik kesini nyariin Mbak. Akhirnya ketemu juga. Kamu emangnya ada perlu apa sama saya? Kamu perlu uang? Atau perlu bantuan saya? Bukan, Mbak. Justru saya mau nolong Mbak. Kamu mau nolongin saya? Iya, Mbak. Mbak, jangan nikah sama Bang Malin ya. Apa? Saya tahu siapa Bang Malin sesungguhnya, Mbak. Sesuai yang gue janjiin. Hah, makasih, Lin. Gila, gue salut banget sama lo. Lo selalu nepatin janji lo. Lo gak pernah ngelupain gue. Selama lo pegang omongan lo, gue selalu nepatin janji gue, Man. Jadi, kapan gue bisa kerja lagi? Proses itu butuh waktu, Man. Maksud lo? Lo perlu ganti identitas. Ganti nama, ganti KTP. Gampang. Lo bisa kan? Ah, itu sih soal gampang. Sama satu lagi yang gue minta lo kerjain buat gue. Keripik singkong? Gue gak mau mereka punya penghasilan, Man. Gue mau mereka miskin. Semakin miskin mereka, mereka semakin gak berdaya lawan gue. Mereka? Iya. Mereka yang selama ini gak ada kapok kayak gangguin gue. Lo ngerti kan maksud gue? Oke, Len. Oke.
Apa benar yang dikatakan Arif? Kalau Malin telah melupakan keluarganya, melupakan orang-orang yang telah membantunya. Tapi saya yakin kalau Arif gak akan bohong. Malin, kamu benar-benar membuat saya bingung. Wah, semuanya saya ceritain. Soal pertama kali kenal sama Bang Malin, soal Kak Lili, soal ibu, semuanya gak ada yang ketinggalan, gak kelewatan. Tapi Mbak Jenny percaya gak sama lu? Yah, wallahu alam deh, Pok. Tapi kelihatan nenek, dia percaya sama cerita gua. Bagus kalau gitu, Rin. Dia nyaho ya, Bang Malin. Ditinggalin sama calon bini deh. Apa yang kalian bicarakan? Ibu. Ibu, apa yang sudah kalian lakukan pada Bang Malin? Dan siapa itu Jenny? Jawab pertanyaan Ibu, Rif. Mbak Jenny, Bu, yang nolongin saya waktu saya kecelakaan. Itu Ibu sudah tahu, Rif. Tapi apa hubungannya Mbak Jenny dengan Bang Malin? Dan kenapa kalian harus menjelek-jelekan Bang Malin pada dia? Ibu jangan marah dulu dong, Bu. Iya, Bu. Kita tuh berusaha nyelamatin Mbak Jenny supaya nggak kawin sama Bang Malin. Apa? Kalian keterlaluan. Tega kalian melakukan itu pada Bang Malin. Ibu yakin, Malin pasti sudah tahu perbuatan kalian. Itu sebabnya dia menghilang dan menjauhi ibu. Gara-gara kalian. Hah? Enggak, Bu, enggak. Ibu harus bertemu dengan Malin dan menjelaskan semua perbuatan kalian ini supaya tidak salah paham. Kalian tega merusak semuanya. Bu, ayo kita susul yuk. Yuk. Bu! Bu! Ibu! Ibu! Bu, dengerin dulu penjelasan saya, Bu! Tidak ada lagi yang harus ibu dengarkan penjelasan kalian. Kalian sendiri yang bilang sudah menjelek-jelekan Bang Malin di depan calon istrinya. Tapi Bu, Arif kan menceritakan yang sesungguhnya, Bu. Bu, Arif gak bermaksud buat jelek-jelekin Bang Malin, Bu. Apa sih kurangnya Bang Malin sebagai calon suami? Dia itu sudah membuktikan sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, mampu meraih impiannya di kota ini dan menjadi orang yang sukses. Bu, saya menolong Mbak Jenny. Saya berutang budi, Bu. Pokoknya ibu harus bertemu dengan Malin. Dan kalian tidak usah ikut. Ibu marah deh. Ibu baru lihat ibu marah kayak gitu. Tapi kita gak usah diem aja, Rip. Kita harus ikutin ibu. Kita kenapa-napa sama ibu. Bang Malin kan kayak monster. Ayo. Pak, Bapak tahu siapa Bapak saya? Hah? Bapak saya itu jenderal, tahu? Iya. Iya. Kalau sampai kasus ini saya laporkan ke polisi, warung ini pasti akan segera ditutup. Disegel. Ngerti? Aduh, ampun Pak. Jangan Pak. Salah saya apa? Salah saya apa? Bapak tahu nggak? Bapak udah ngejual keripik beracun. Bapak saya sekarang ada di rumah sakit, Pak. Gara-gara keripik ini. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Bapak saya akan tuntut Bapak ke pengadilan, tahu? Pak, saya yakin sebentar lagi pasti akan ada korban lain yang berjatuhan. Saya bisa tuntut Bapak ke pengadilan sekarang juga. Pak, turunkan segera keripik itu. Bu lagi. Saya hanya ingin bertemu anak saya sebentar saja, Pak. Pak Malin sudah tidak tinggal di sini lagi, Bu. Jadi sekarang ia tinggal di mana, Pak? Bapak bisa kasih tahu saya? Ibu, kalau ibu tidak mau pergi, saya terpaksa akan menahan ibu di sel malam ini. Tolonglah, Pak. Tolong saya. Saya ingin bertemu anak saya sebentar saja. Ada yang ingin saya bicarakan, Pak. Pak Malin justru minta perlindungan pada kami. Mana mungkin kami memberikan alamat Pak Malin kepada orang yang dilaporkan sebagai pengganggu? Ini pasti salah paham, Pak. Justru karena itu saya ingin bertemu dengan anak saya dan bicara langsung, Pak. Tolong, Pak. Tolong saya. Ibu, saya sudah beri peringatan. Tapi ibu tidak peduli. Jangan salahkan saya, Bu. Ayo ikut saya, Bu. Ayo. Tolonglah, Pak. Sebentar. Saja, Pak. Apa salah saya, Pak? Pokoknya ikut aja. Non Jenny sakit ya? Enggak, Bi. Bibi ambilin obat ya. Saya nggak sakit kok, Bi.
Kok Bibi liatin dari tadi Non Jenny bengang, bengong aja, ada apa sih? Siang apa-apa kok, Bi. Oh, ya. Permisi, Non. Bi. Iya, Non? Apa salah kalau saya meragukan keseriusan calon suami saya, Bi? Nggak salah, Non. Bibi doain, mudah-mudahan jodoh Non Jenny sama Pak Malin langgeng. Sampai nenek-nenek, kakek-kakek nggak kayak Bibi. Emangnya Bibi kenapa? Dulu waktu seusia Non Jenny, Bibi salah milih suami. Baru nikah 1 bulan, Non. Ditinggal kabur. Baru nikah 1 bulan udah ditinggal kabur, Bi? Iya. Ternyata dia mau menguasain harta warisan. Duh, Non, kalau inget ke situ Bibi sakit deh. Sekarang nih Bibi biar banyak yang mau. Bibi nggak mau kawin lagi. Emangnya sebelumnya Bibi belum begitu kenal sama calon suami Bibi? Kenal sih kenal, Non. Yah, namanya udah terlanjur suka. Dia gelap mata mau menguasain semua warisan keluarga Bibi. Non, jangan lupa ya. Ntar sholat tahajud, minta petunjuk sama Allah. Ya, Non. Mudah-mudahan dikasih jodoh yang soleh. Iya, Bi. Ya udah, tolong ambil handphone saya, Bi, di kamar. Baik, Non. Ya Allah, semoga kejadian itu tidak terulang sama saya. Dan semoga Malin adalah jodoh saya yang sempurna. Saya hanya mau menikah sekali dalam hidup saya, ya Allah. Sementara saya ganti profesi dulu, Li. Kamu nggak keberatan kan kalau saya jadi supir taksi? Kamu? Ya, selama saya di sekolahing kan saya nggak dapat gaji. Jadi saya harus cari penghasilan sendiri. Ya, yang penting halal lah. Saya jadi malu. Saya selalu jadi beban kamu, dan kamu selalu nanggung biaya hidup kami. Sekarang kan Ibu sudah punya penghasilan sendiri dari bisnis makanannya. Justru saya nggak enak setiap hari makan gratis di rumah. Tapi kan kita masih numpang di rumah kamu, Den. Sudah lali. Kita kan sudah satu keluarga. Ya, jadi apa salahnya kalau kita saling tolong? Kamu sudah dapat kerjaan belum? Sabar aja ya, Li. Orang sabar pasti disayang Tuhan. Insya Allah, Den. Kamu pasti belum makan. Kita makan dulu yuk. Yuk. Uang jaminan, Pak? Iya. Untuk membebaskan ibu kalian, kalian harus ada uang jaminan. Tapi, Pak, saya nggak punya uang. Sudahlah. Kalian pulang saja. Lagian, ibu kalian hanya ditahan 1 malam di sini. Besok juga sudah dibebaskan. Tapi saya minta tolong, kalian ingatkan kepada ibu kalian, jangan datang lagi ke kediaman Pak Malin. Supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Mengerti? Iya, Pak. Iya, Pak. Gua nggak tega ngebiarin ibu ditahan semalaman. Kan kesian. Ya mau gimana lagi? Kita kan nggak punya duit. Gimana kalau kita pinjam aja sama Bang Denny? Lupa ya? Bang Denny tuh udah dipecat. Mana punya duit dia? Iya. Kak Lili juga belum dapat pekerjaan. Gue tahu di mana bisa dapat duit. Mana? Ayo ikut gue yuk. Mana? Ikut. Kamu kenapa sih, Dan? Saya lagi kepikiran ibu aja, Li. Kasihan ibu. Malin kok tega-teganya ya. Nyanyain ibu gitu aja. Udahlah, Den, gak usah dibahas lagi. Yang penting sekarang kita harus pikirin solusinya. Solusi?
Iya. Kita harus yakinin ibu supaya ibu dapat menerima kenyataan. Dan ibu harus tahu kalau Malin sudah benar-benar ingin melupakan dia. Tapi kamu harus hati-hati, Li. Jangan sampai ibu tersinggung. Biar bagaimanapun kan, Malin itu anak kandungnya sendiri. Kamu sudah benar-benar menjadi bagian dari hidup kami. Saya nggak tahu lagi cara membalas kebaikan kamu. Karena kebaikan kamu, sampai-sampai kamu kehilangan masa depan kamu, karir kamu. Li. Saya sudah menganggap kalian seperti keluarga sendiri, Li. Sekarang, kamu cepat habiskan makanan kamu. Habis itu, saya anterin kamu pulang ya. Loh, kamu nggak pulang juga? Kamu kemana lagi? Saya harus mengembalikan taksi itu, Li. Habis itu baru saya pulang. Saya akan lakukan apa saja untuk orang yang aku cintai. Bagus, Man. Bagus. Kalau mereka sibuk cari makan, mereka nggak akan ada waktu untuk ganggu saya lagi. Iya. Tapi ada satu hal yang gue nggak ngerti sampai sekarang. Kenapa orang-orang itu masih gangguin lo ya? Apa mereka nggak ada kerjaan apa? Atau mereka nggak takut sama lo? Namanya juga orang sinting, Man. Orang sinting mana ada rasa takut. Tapi Lin, udahlah. Mendingan lo urus identitas baru lo supaya bisa ganti posisi gua. Posisi Pak Sony sekarang udah di tangan gue. Ambil duit. Iya, Pak. Saya mau ambil hasil dagangan hari ini. Nih, kalian bisa ambil kembali dagangan kalian. Saya udah nggak sanggup lagi menjual dagangan ini. Sana, bawa pergi jauh. Emang nggak ada yang laku, Pak? Boro-boro laku. Gara-gara keripik sialan ini, warung saya hampir disegel sama polisi. Berani-beraninya jualan makanan beracun. Sana, bawa pergi jauh. Dan jangan coba-coba menawarkan dagangan apapun ke warung saya. Sana! Beracun? Iya, katanya sih itu keripik beracun. Mana mungkin. Heh, jangan dimakan! Ntar kalau lo keracunan gimana lagi? Bi, ibu semalaman di penjara. Ibu ditahan di mana, Ti? Penjara tempat lo ditahan dulu. Yaudah, kita kesana. Saya ganti baju dulu. Kamu siapin makanan buat ibu ya. Surat kuasa. Bener, Pak. Tanpa kuasa dari Papa, saya nggak bisa membuat keputusan yang penting. Papa kan tahu, dalam bisnis segala sesuatu mesti cepat, Pak. Nah, kalau saya harus membuat keputusan dengan cepat, saya nggak bisa bertindak sendiri, Pak. Iya. Kamu benar. Di dalam bisnis, kita harus bertindak cepat. Terlambat sedikit, kesempatan kita bisa hilang. Papa percaya sama saya kan? Saya cuma nggak mau ngecewain Papa aja. Saya nggak ada maksud apa-apa, Pak. Selain saya ingin mewakilin Papa sebaik-baiknya.
Marin. Besok kamu bawa surat kuasa itu ke pengacara kita untuk dilegalisir. Dan kamu malam ini tidak usah nemenin papa di sini. Kamu temani Jenny di rumah, ya? Iya. Papa cepat sembuh ya. Malam. Mulai besok, perusahaan sepenuhnya berada dalam kekuasaan saya. Kamu tidak akan pernah bisa merebutnya kembali dari tangan saya, Pak Sony. Bimbinglah hamba dalam mengambil keputusan, ya Allah. Berikanlah hamba kekuatan untuk menerima apapun keputusan itu. Jangan biarkan hamba dalam keraguan ini. Maling sudah ingin kembali dengan kita, kalian malah buat gara-gara. Ada apa sih, Bu, sebenarnya? Kamu tanya saja sendiri pada Ati. Ati, apa lagi, Bu? Gue sama Arif menceritakan sesuatu sama Mbak Jenny. Jenny? Lu jangan marah, Eli. Jenny itu calon bininya Bang Malin. Kamu ngomong apa sama Jenny? Bukan gue yang ngomong, tapi Arif tadi ke sono nemuin Mbak Jenny, ceritain semuanya, Li. Udah, Bu. Ibu makan dulu ya, nanti Ibu sakit. Saya bawa apa? Ini untuk kamu. Jen, kamu kenapa? Saya ada pertanyaan buat kamu. Pertanyaan? Pertanyaan apa, Jen? Saya mau kenal sama orang tua kamu. Kenapa? Asal kamu tahu aja, Elin. Saya nggak akan mau menikah dengan orang yang belum jelas asal-usulnya.